Eh, mi duduk. Boleh duduk tawar lah. Okey. Dah duduk seorang tu kat sini tu. Tawa bagi ada sikit orang. Duduk tepi tu lah. Boleh lah. Duduk, duduk. Tak boleh. Ah, okey, okey. Okey, duduk tepi. Bagi ada orang ya. Boleh ah? Okey, terima kasih Maya. Okey, pada hari ini kita telah menerima, saya telah menerima kunjungan hormat beberapa NGO untuk menyerahkan memorandum sokongan ni, maknanya ni NGO-NGO untuk menyerahkan memorandum sokongan kepada Tan Sri Mahidin Yassin sebagai Perdana Menteri untuk mengekalkan tugasnya sebagai Perdana Menteri dan juga terus membantu rakyat menghadapi kesusahan rakyat, kesedihan rakyat dan juga memerangi COVID-19. Kerajaan ingin nyatakan penghargaan kepada rakyat untuk terus fokus menghadapi musibah pandemik yang sedang melanda negara kita. Sehingga hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional masih lagi stabil didukung oleh majoriti ahli parlimen, termasuk ahli parlimen Barisan Nasional, Pakatan Nasional iaitu Bersatu dan PAS, Sabah dan Sarawak. Tidak ada masalah. Kerajaan ini stabil. Pertemuan ini juga ingin menyentuh isu meminta rakyat tidak terpengaruh dengan dakwah pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan, termasuklah mengadakan demonstrasi dan sebagainya. Kerana kita menasihati ahli-ahli parlimen pembangkang supaya tidak mengalih perhatian dalam usaha membantu rakyat memerangi COVID-19 kepada isu-isu mendapatkan kuasa. Kerana kita tak mahu NGO-NGO ini tersebut mendesak supaya mereka tidak mahu Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan. Kalau Mahidin letak jawatan, sudah tentulah yang memerintah balik adalah Pakatan Harapan. Rakyat serik dengan 22 bulan pembohongan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dan hari ini apabila kita mengadakan sidang parlimen, mereka mengalih isu untuk menjatuhkan kerajaan pada hari ini dan juga untuk mengambil alih kerajaan. Dan saya juga hari ini mewakili Kementerian Komunikasi dan Multimedia supaya kita tidak menular fitnah-fitnah seperti dalam Facebook, Twitter, Instagram dengan mesej-mesej yang melibatkan apa penghinaan kepada raja, penghinaan pihak istana, penghinaan kepada pemimpin. Sebab apa? Kita mendapat ni SMS, saya ada bukti ni, termasuk ahli-ahli parlimen mengeluarkan dokumen-dokumen palsu istana. Lepas tu mengadakan surat-surat palsu oleh konco-konco pembangkang ni, mengadakan surat-surat palsu. Surat-surat atau fitnah-fitnah di Twitter, Facebook dan sebagainya. Kita lihat bahawa kalau ni maknanya kita boleh mengambil tindakan. Tindakan kita bagi amaran, kita boleh mengambil tindakan di bawah Atau Komunikasi dan Multimedia. Dan kita harap rakyat juga tidak terlibat dengan usaha-usaha untuk memfitnah pemimpin, memfitnah istana dan sebagainya. Sebab kita mendapat bukti ada pihak-pihak yang juga memfitnah istana dan sebagainya. Dan kita nasihat, kementerian ini menasihati supaya rakyat tidak menimbul ketidakstabilan, keamanan sebab usaha kita membantu rakyat untuk memerangi COVID-19, membantu rakyat dalam usaha mengatasi masalah ekonomi dan sebagainya, maka ini adalah penting. Ini menjadi fokus kita yang utama. Dan pada hari ini juga saya minta lah sebagai ahli MKT UMNO, kita meminta ahli-ahli UMNO ni supaya terus bersama dengan Timbalan Perdana Menteri dan juga ahli parlimen menyokong kerajaan yang sedia ada. Sebab apabila UMNO mendapat jawatan Timbalan Perdana Menteri, maka kita bersama-sama dengan Kerajaan Perikatan Nasional ini untuk berusaha membantu rakyat dan menjadi tanggungjawab kita bersama. Jadi kita minta ahli-ahli UMNO memberi kepercayaan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri supaya kita bersama-sama. Kita tidak akan, UMNO tidak akan mengkhianati kerajaan bersama yang kita bina ni. Jadi kita tidak mahu UMNO ni dalam keadaan badai dan ribut, bahtera kita ni kita tebuk lubang kapal kita. Jadi kita tak nak UMNO ni sejarah mengkhianati kerajaan yang kita tubuh pada hari ini. Dan juga saranan. Saranan timbalan, saranan Presiden UMNO supaya menyokong Pakatan Nasional tetapi tidak menyokong Tan Sri Mahidin Yassin. Tidak praktikal. Kerana kalau kita bersama bersatu tapi tak sokong Presiden Bersatu, ini tidak praktikal. Kita sokong PAS
tapi tak sokong jadi juga tidak praktikal. Tapi kalaulah Presiden UMNO nak amal dalam UMNO, boleh cuba. Sokong UMNO tapi tak sokong Presiden UMNO. Mana kita boleh cuba. Kalau berjaya dalam UMNO, baru kita cadang kat parti lain. Itu. Jadi selain dari itu, saya percayalah maknanya kita dapat bekerjasama untuk mengatasi COVID-19 ni, sebab kes sudah mencatatkan kes positif, hampir 1,000,000 kes positif dan 200,000 kes aktif dan lebih 9,000 kematian. Maka ini cukup penting untuk kita bersatu dan kita menyelesaikan masalah COVID ni. Kerajaan PN juga akan terus fokus kepada tanggungjawab kita untuk rakyat dan negara mengembalikan plan pemulihan negara yang diumumkan Perdana Menteri untuk kita keluar daripada cengkaman pandemik ini dan juga untuk kita keluar daripada masalah ekonomi yang kita hadapi. Terima kasih. Kau ada apa-apa soalan? Ada? Dah kita sekarang ni, kita kalau boleh, mana Ustaz ya? Ya? Dah ada report polis. Okey, dah ada report polis apa semua. Cuma kita minta kalau boleh yang terlibatnya adalah, kita lihat ni maknanya fitnah ni terlibatnya adalah ahli parlimen pun ada. Ahli parlimen yang apa mengeluarkan dokumen-dokumen palsu istana. Tak betul, kita dah cek tak betul. Ada dokumen yang tak betul. Dan juga konco-konco politik ada yang menyebut bahawa Mahidin letak jawatan. Ada apa page-page memfitnah pemimpin letak jawatan. Ini termasuklah dalam istilah kita nak menggugatkan kestabilan negara kita. Lepas tu ada juga WhatsApp dalam Facebook menghina raja. Jadi benda-benda ni semua kita harap bahawa kita tak nak ambil tindakan dalam keadaan ambil kesempatan ni. Tetapi kalau terpaksa maka kita kena ambil tindakan juga lah. Sebab di luar negara ni, kebanyakan negara ni kalau kita hina pemimpin tentu ataupun pihak istana, contohnya di UK, dia blok sebulan. Dan ambil tindakan, dia blok Facebook. Maknanya WhatsApp ataupun semana, dia blok sebulan. Tapi di Malaysia ni, kita terbuka. Tapi janganlah sikap terbuka kerajaan ni, kementerian ni, maka diambil kesempatan dalam mengugatkan masalah ekonomi. Sebab kita negara kita ni menghadapi krisis ekonomi oleh sebab Kenbik. Kita menghadapi masalah kesedihan rakyat, masalah ekonomi, orang tak bekerja, masalah ada yang kurang mendapat bekalan dan sebagainya, makanan dan sebagainya, orang yang susah. Jadi maknanya kalaulah kita terus kita yang senang ni, kita terus mencipta masalah, kita terus mencipta apa ketidakstabilan, maka kita terpaksa ambil tindakan. Ini saya ni ada tengok eh. Ada. Ni tengok si pita pasu ni. Ni yang terlibatkan apa ni? Ni ahli parlimen ni. Ada gambar ahli parlimen ni mengeluarkan dokumen-dokumen palsu ni, semua kita ada bukti kan, tapi kita tak mau ambil tindakanlah. Tapi kalau nak mencabar kerajaan maka kita terpaksa ambil tindakanlah. Sebab bagi kita isu rakyat ni penting, isu ekonomi penting, isu kesusahan rakyat penting, isu COVID penting kan. Jangan ambil kesempatan ni isu berpolitik, nak ambil Perdana Menteri lah, nak berkuasa semua. Sebab 22 bulan dah rakyat bagi peluang kepada PH, 22 bulan. Maka mereka tak berjaya. Hari ini kita pun telah banyak membantu rakyat, kita banyak membantu Keluar Prihatin lah, macam-macam program yang kita tu, dan kita hanya menghabiskan duit bilion untuk membantu rakyat. Jadi kita teruskan program kita, sabar. Lepas COVID, kita buat pilihan raya. Jadi makna kita bagi rakyat pilih. Siapa rakyat nak mengintah? Nak pilih. Okeylah, terima kasihlah. Betul. Malam ada meeting antara ahli parlimen UMN dengan PM. Datuk ada sekali tu dengan Ismail Tori dekat Small Sumira. Dah, kita bukan meeting, kita ahli parlimen, kita ada perjumpaan. Dia Agung, yang di-Pertuan Agung, yang Mulia Menteri Agung akan melihat, maknanya ingin melihat sokongan
Maknanya pendakwaan pembangkang ni Tan Sri Mahidin dah hilang sokongan. Jadi maknanya kita Barisan Nasional, kita berkumpul, kita lihat berapa sokongan. Maknanya kita hantar SD kita. Dan kita hantar 40 sokongan, kita tak masalah. 40 sokongan telah kita hantar. SD menyokong Tan Sri Mahidin. Jadi tidak ada masalah sokongan kepada Tan Sri Mahidin. Dan kita lihat PKR pun ada 3 tambah. PKR 3 tambahan untuk menyokong Tan Sri Mahidin. Bukan kita berkurang, tambah. 40 tu daripada UMNO? Daripada UMNO, Barisan Nasional. 40. Itu yang dilepaskan Datuk. Yang ini, Nazri kata tak ada tanda tangan SD apa-apa SD. Cuma tanda tangan untuk sokong kerajaan PN. Sokong PN lah. Tanda tangan menyokong kerajaan PN. 40. Dan kita tengah negotiate lagi 2. Nak sokong tak sokong. Tapi satu dah keluar lah, maknanya Tengku Razali memang keluar lah. Yang itu tak dapat, jadi kita negotiate lagi. Jadi maknanya 40 kita dapat, ada 40. Tiga tadi PKR tambah. Ada PKR melompat je tambah. Saya tak tahu siapa, tapi maklumatnya 3 PKR tambah. Termasuklah Xavier dan sebagainya lah. Jadi dah sokong kerajaan PN. Sokong PN. Tak nak? Tambahan. Jadi kita tambahan. Tak ada kekurangan. Kurang hanyalah 1-2 ya, mungkin apa. Tapi kita tengah berbincang lah, kalau boleh Presiden UMNO menyokong lah. Sebab apa? Kita seperti kata, kita ni kerajaan bersama. Kerajaan yang kita dapat timbalan Perdana Menteri. Kan? Perdana Menteri dan timbalan adalah daripada UMNO timbalan. Maksudnya Perdana Menteri parti apa bersatu. So kita berpakat. Kan? Jadi kenapa kita tak mau sign? Begitu juga kita minta, Presiden juga kita minta sign sokong. Seperti mana saya katakan tadi, maknanya cadangan untuk keluarkan parti itu mungkin tak praktikal. Sokong PN, tak sokong Medin, mungkin tak praktikal. Kan? Jadi minta juga, jadi stabilkan kerajaan. Dan selepas COVID ni tamat, maka kita buat keputusan, ikut keputusan PAU bahawa kita ikutlah. Lepas ni kita buat pilihan raya, sampai pilihan raya. Ini keputusan UMNO sampai pilihan raya. Jadi sampai pilihan raya kita bagi sokongan. Kan? Kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Adakah perkara ini Datuk akan usulkan dalam meeting MKP terhadap Presiden supaya menyokong Perdana Menteri? Bukan saya saja, tapi juga Timbalan Perdana Menteri dan juga Naib Presiden. Tak? Jadi Naib Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri pun akan mengusulkan benda ini. Meminta bahawa dia berjumpa secara peribadi dengan Presiden UMNO. Supaya semua kita UMNO memberi sokongan kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan kita kena ingat, Barisan Nasional tidak pernah menghadapi pilihan raya sebagai pembangkang. Kan? Tidak pernah menghadapi pilihan raya sebagai pembangkang. Kalaulah Barisan Nasional nak menghadapi pilihan raya sebagai pembangkang, maka kita rasa bahawa ini satu pengalaman baru dan kita takut kalah. Itu saja kan. Lebih baik menghadapi pilihan raya sebagai kerajaan daripada menghadapi pilihan raya sebagai pembangkang. Ini pendapat kita. Kan? Itu sebab itu adalah kalau boleh kita nak kekal bersama kerajaan pada hari ini. Balik kepada surat kita ni, Datuk kata SPM dah cek surat tu, maknanya surat tu tak betul daripada apa yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Tangan, tak betul lah. Tak betul, ada yang hantar yang mula-mula dalam parlimen tu ada betul lah, maknanya Raja yang dulu yang mulia duka cita, tapi ada surat-surat ke belakang ni ada yang tak betul ditambah-tambah. Kita dah cek ada yang tak betul kan. Jadi kita harap rakyat tak terpengaruh lah kan. Lebih baik tumpukan kepada menyelesaikan masalah negara ni kan. Cuma kita pun ada lagi agenda-agenda. Kerajaan Barisan Nasional ni, Pakatan Nasional ni ada agenda lagi untuk bantu rakyat. Cuma kita masih kita dalam perbincangan kan, dalam sedikit masa lagi kita akan ada lagi program-program untuk kita membantu rakyat ni. Kan tak? Untuk menghadapi masalah apa, masalah ekonomi, masalah sedar hidup dan sebagainya. Okey lah, terima kasih lah. Okey, thank you. Dah berapa orang tu? Betul. 15 dari senarai. 15 eh? Kita ada pergi juga, kita akan bagi kat diorang. Ha? Jumpa. Okey, okey. Bajet saya lah. Agen ni bajet kata. Kita ada food eh. Ada food. Tak kata. Tak jap tau. Jangan balik.